Hari ini saya akan membahas aplikasi-aplikasi yang wajib untuk diketahui oleh YouTuber pemula. Aplikasi-aplikasi yang akan saya bahas di sini tersedia baik untuk YouTuber yang menggunakan HP dan juga yang menggunakan laptop atau desktop komputer. Untuk jenis aplikasi yang pertama adalah aplikasi riset konten, alias aplikasi untuk mencari ide konten baru yang memiliki kemungkinan akan ditonton banyak orang, karena kita nggak akan bisa buat video kalau kita belum punya ide. Dalam mencari ide dasar untuk sebuah video, sebetulnya hanya pakai YouTube pun bisa. Kita bisa mengetik topik utama channel kita di YouTube. Misalnya kita punya channel senam. Kita bisa ketik kata senam diikuti dengan spasi. Di bawahnya di sini muncul saran pencarian dari YouTube berdasarkan apa yang telah dicari banyak orang-orang sebelumnya. Dan ini bisa kita jadikan sebagai sumber ide. Kalau kita pilih salah satu, terus tekan spasi, maka akan muncul lagi saran-saran lainnya yang bisa kita jadikan sebagai ide. Yang jadi masalah, kita tidak tahu ide mana yang cukup sering dicari orang, tapi kompetisinya tidak terlalu berat. Nah, untuk itu kita memerlukan aplikasi riset SEO atau Search Engine Optimization. Dua aplikasi riset SEO yang menurut saya bagus adalah FitIQ dan TubeBuddy. Kalian bisa pakai salah satu, saya sendiri saat ini menggunakan FitIQ untuk melakukan riset SEO. FitIQ ini tersedia baik di komputer dan juga HP, ada versi gratisnya dan juga versi yang berbayar. Tapi versi gratisnya pun sudah cukup membantu, dan saat ini pun saya masih pakai versi gratisnya. Kalau kalian pakai HP, kalian bisa cari di Google Play Store atau Apple App Store. Untuk yang pakai komputer, tinggal masuk ke fitiq.com untuk download. Nah, kalau sudah menginstal FitIQ, lalu kita melakukan pencarian, misalnya kita ketik kata kunci komposisi fotografi, di sini bakal muncul skor. Kalau skornya warna hijau seperti ini, FitIQ memberikan indikasi bahwa video dengan topik ini cukup banyak dicari dan kompetisinya rendah. Jadi kalian bisa coba untuk bikin videonya. Ide konten yang perlu kalian hindari adalah ide konten yang skornya di bawah 50. Contohnya untuk kata kunci senam aerobik menurunkan berat badan ini, skornya rendah karena kompetisinya tinggi banget. Dan volume pencariannya pun tidak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan kompetisinya. Jadi sebaiknya hindari untuk bikin konten yang skornya rendah kalau channel kalian masih kecil. Selain itu, banyak lagi fitur-fitur FitIQ yang bisa membantu kita dalam menambah view. Nanti saya akan bikin video pembahasan detailnya, jadi subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan videonya. Jenis aplikasi selanjutnya adalah aplikasi perekam video. Kalau kita masih menggunakan kamera HP, sebaiknya kita install aplikasi perekam video yang fiturnya bagus. Kalau untuk HP Android bisa pakai Open Camera, soalnya aplikasi perekam bawaan di HP Android itu agak kurang bagus. Aplikasi Open Camera ini gratis tapi cuma ada di Android. Kalau untuk iPhone, kalian bisa install aplikasi Filmic Pro. Ini aplikasi bagus banget, bisa bikin kamera iPhone jadi mirip DSLR. Cuma sayangnya tidak gratis. Nah, kalau kita mau merekam layar, buat yang pakai laptop dan PC bisa download dan install OBS Studio. Aplikasi ini gratis, tinggal masuk ke obsproject.com untuk download. OBS Studio ini bukan cuma untuk rekam layar, tapi bisa dipakai untuk live streaming, termasuk gaming. Untuk yang pakai Android, bisa install Exit Recorder. Aplikasi ini juga gratis, bisa buat rekam layar HP dan live streaming dari HP. Kalau yang pakai iPhone, udah ada bawaan aplikasi untuk rekam layar di iPhone. Kalian bisa search caranya di YouTube atau di Google. Kalau mau live streaming dari iPhone, kalian bisa install OBS versi iPhone. Untuk download, bisa masuk ke obs.camera. Aplikasi lainnya untuk live streaming adalah Live Prism Studio. Aplikasi ini tersedia gratis baik untuk komputer, Android, dan juga iPhone. Jadi kalian silakan pilih aja aplikasi yang kalian suka. Selanjutnya adalah aplikasi untuk edit video. Kalau ini pilihannya banyak banget. Untuk di komputer ada Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Filmora Pro, dan lain-lain. Untuk HP bisa pakai VN, KineMaster, CapCut, dan Filmora Go. Sebelumnya saya sudah bikin video mengenai aplikasi edit video gratis tanpa watermark, baik untuk komputer dan HP. Kalian bisa cek link videonya di deskripsi video ini. Untuk aplikasi perekam suara, kalian sebenarnya nggak perlu aplikasi tambahan karena kita bisa merekam suara dengan aplikasi edit video. Tapi kalau mau aplikasi yang terpisah, kalian bisa pakai Audacity kalau di komputer, tutorialnya banyak di YouTube ya. Di Android bisa install RecVoice 2, dan untuk iPhone bisa install Voice Recorder. Aplikasi wajib selanjutnya adalah aplikasi grafik dan image editor, karena kalian harus bikin thumbnail yang menarik perhatian untuk video kalian di YouTube. Yang paling gampang dipakai dan gratis itu adalah aplikasi Canva. Tersedia di komputer, Android, dan iPhone. Kalau pakai komputer, tinggal masuk aja ke canva.com. Buat yang pakai Android, tinggal install dari Google Play Store. Dan untuk yang pakai iPhone, bisa cari di Apple App Store. Kalau mau lebih profesional dan memiliki banyak fitur, kalian bisa install Adobe Photoshop di komputer. Sebagai alternatif untuk di komputer, kalian juga bisa pakai Photopea. Gratis dan nggak perlu install. Tinggal masuk ke photopea.com. Aplikasi ini tiruan Adobe Photoshop versi jadul.
Alternatif lainnya adalah Adobe Spark. Aplikasi ini gratis dari Adobe, tinggal masuk ke spark.adobe.com dan login pakai akun Gmail kalian. Aplikasi yang terakhir adalah YouTube Studio. Buat yang pakai Android atau iPhone, tinggal cari aja di Apple App Store atau Google Play Store. Kalau yang pakai komputer, tinggal login aja ke YouTube dan masuk ke menu YouTube Studio. YouTube Studio ini jelas sangat wajib untuk upload video ke YouTube dan juga untuk melihat dan membaca analitik YouTube channel kita. Mengetahui cara membaca analitik YouTube itu sangat penting karena kita bisa tahu perkembangan channel kita dan juga mengetahui performa video-video kita, termasuk mengetahui penghasilan AdSense kalau channel kita sudah dimonetize. Dan kita juga bisa tahu banyak hal lainnya yang akan membantu kita dalam mengembangkan channel YouTube. Nanti saya akan buat video detailnya mengenai cara membaca analitik YouTube, jadi subscribe dulu ke channel ini supaya nggak ketinggalan videonya. Oke guys, sampai di sini dulu videonya, dan sampai ketemu di video selanjutnya.